Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
cinta. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa rongrongan menumbangkan Pancasila sebagai ideologi, bulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2022. Atas nama bangsa Indonesia, Ketua DPR RI tertanda Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Wahai Zat yang Maha Menyayang, kami mohon kepada Allah, ya Allah, sayanglah para pahlawan kami, mereka yang telah berkorban jiwa dan harga demi bangsa dan negara, khususnya para pahlawan revolusi yang menggali, merumus dan membela Pancasila. Berikan kepada mereka tempat yang mulia di sisi Engkau, dan wariskan semangat juang mereka kepada kami dan keturunan kami, ya Allah. Wahai Zat yang Maha Perkasa, berikan kepada pemimpin dan rakyat kami.